Selamat pagi, gue sekarang udah ada di studio Gaharu. Hari ini gue mau syuting sama teman-teman dari Levi's. Ya, orangnya pada kabur. Kita lihat keseruan hari ini nanti ya. Ya, gue udah ada di lokasi syuting iklan Levi's Original. Levi's pinter banget milih model iklannya, nggak ganteng-ganteng. Karena produk mereka harus bisa membuat orang biasa terlihat ganteng. Dan ini akan terbukti hari ini. Action. Halo, bikin iklan terus cuman jalan aja salah. Masya Allah. Ternyata bikin iklan itu lebih susah daripada memahami cewek. Kalau buat cewek, banyak yang salah. Tapi buat iklan semuanya salah. Tapi kalau wanita seperti itu, cukup. Kamu adalah wanita yang tepat untuk aku. Thank you. Gue habis take tadi 10 kali salah. Cuman ngomong ini tuh langsung salah. Dan gue diketawain. Alit, Ega. Gopar. Kita mau hari ini mau apa namanya syuting buat Levi's Indonesia. Woi. Yang akan disiarkan di Levi's Tunisia. Enggak. Tapi khusus gue nanti gue disiarin buat Levi's Divisi Trinidad Tobago. Masya Allah. Setnya kayak gitu. Itu yang bikin gue minder, motornya lebih ganteng daripada gue. Betul. Itu kayak salah kita. Lu kesini naik apa, Pak? Bawa mobil. Soalnya bawa barang-barang banyak, Bos. Kan gue suka maling-maling gitu kan, laptop-laptop komputer. Jadi kalau bawa motor tuh susah ngambil. Soalnya penadah gue tuh butuh uang banyak gitu. Ini gue ngomong sama residivis apa gimana sih? Ini gaya original gue. Apa gaya original lo? Di www.weareoriginal.id. Oke. This one is better than previous one. Halo, gue baru aja kelar sesi syuting untuk Levi's gaya original. Syutingnya gue datang dari jam 7 dan ini udah pukul 3:30 baru kelar. Padahal video hasilnya itu di bawah 1 menit. Bikin iklan ternyata susah. Enggak, part yang paling susah pasti yang bisa gue tebak adalah membuat gue terlihat ganteng. Itu memang lebih susah dari tugas sang guriang yang harus bikin gunung. Perahu. Dan sekarang gilirannya Debbie. Debbie lagi di take. Debbie, you look good. Jadi ada yang baru pulang dari Bangkok. Bangkok. Dan gue dikasih oleh-oleh apa nih? Vitara. Iya. Ini lace Bangkok. Lace Bangkok. Rasa babi, guys. Rasa babi. Bukan rasa yang tak. Babi kan, barbecue. Gue dapat suspender. Akan menambah koleksi gue. Gue suka banget kak suspender. Makasih, adik-adik. Sama-sama. Langsung gue cobain suspender barunya. I like it. Kenapa gue suka suspender? Soalnya gue gak suka pakai sabuk. Pakai sabuk itu ribet kalau tipis. Harus lepas sabuk dulu, lepas anjing celana dulu. Ribet.
Makanya suspend lebih praktis dan bisa membuat penampilan lebih apa ya, lebih berkelas. Jadi gue suka style-style tahun 1920, 1930. Keren.